Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggelar rapat koordinasi untuk mengusut tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Rapat itu memutuskan membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF di bawah koordinasi Menko Polhukam itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah mengusut tragedi sepak bola di Malang, Jawa Timur. Polri juga segera diminta menetapkan tersangka dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan itu, 125 orang meninggal dunia saat kericuhan di akhir pertandingan sepak bola antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya. Kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah melelakan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak. Dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat.